Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, Allah berkenan untuk kita kembali bertemu bersama-sama dalam acara yang mulia ini sebagai tetamu Allah, bersama-sama kita memperbaharui hubungan kita dengan Habibuna Muhammad. Kita dengarkan sejarah Nabi Muhammad. Kita dengarkan qasidah-qasidah yang memuji akan kemuliaan Habibuna Muhammad. Bahkan diakhiri kita dengarkan satu ma'idah, doa yang dulu pernah diucapkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita sedang dibawa ke majlis beliau dan diantar ke majlisnya Habibuna Muhammad. Kita sedang dibawa untuk mengingat Habibuna Muhammad, untuk memperkuat tajdidus silah, memperbaharui terus hubungan umat Nabi Muhammad kepada Habibuna Muhammad. Tadi kita dengarkan bahwa Al-Habib Ali bersyukur kepada Allah akan nikmat yang sangat besar sewaktu kita berada di majlisnya Rasulullah. Fahani'an lakum, alangkah untungnya kalian sekarang sedang digenangi rahmat Allah, berada dalam satu tempat di mana Allah ridha kepada kita. Bahkan ditegaskan bahwa arwahus salihin berada bersama kita. Amin ya Allah. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Kalau Al-Habib Ali tadi menerangkan setiap individu manusia ada kontak kepada Allah, baik itu yang baik ataupun yang jelek, yang soleh ataupun yang ahli maksiat, maka kita insya Allah digolongkan termasuk hamba Allah yang selalu kontak kepada Allah, sebagaimana Allah berikan kepada mereka hamba-hamba Allah yang soleh. Bahkan Habib Ali mendoakan kepada kita, semoga Allah selalu mendekatkan kita kepada Habibuna Muhammad. Semoga kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan jaga. Amin ya Allah. Doa Habib Ali kabul, pasti diterima oleh Allah berkat Habibuna Muhammad. Berbahagialah kita, sungguh beruntung sebagai pegangan majlis yang kita hadiri ini untuk besok, sebagai bekal untuk bertemu dengan Habib Ali dan minta dibawa untuk bertemu dengan Habibuna Muhammad. Jadikan majlis ini bekal kita sewaktu kita tinggalkan dunia yang fana ini. Inilah misi yang dibawa oleh Habib Ali, selalu menarik umat Nabi Muhammad untuk kembali ke jalannya Nabi Muhammad, untuk mendengarkan sejarah Nabi Muhammad, untuk bersama-sama mengidolakan Nabi Muhammad. Dan inilah yang sangat kita butuhkan pada saat ini. Pada saat ini, di mana kita dalam keadaan mengerikan dan menakutkan, banyak yang ghafil, banyak yang lalai, banyak yang tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, banyak yang berani terang-terangan menerjang larangan Allah,
seakan-akan tidak ada hisab, seakan-akan tidak ada kematian, seakan-akan tidak akan dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Tidak perlu kita uraikan apa yang terjadi kepada umat Islam. Yang mengerikan dan menakutkan, pagi hari masih dalam keadaan baik, sore hari sudah berubah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang diucapkan Nabi, tanda-tanda akhir kiamat selalu bermunculan, selalu nampak, dan inilah mengkhawatirkan karena berhadapan dengan iman yang ada pada diri kita. Bila iman itu tipis, maka akan terbawa arus, akan hanyut, akan tergiur. Tapi bila iman itu kuat, insya Allah dia akan tetap istiqamah. Amin ya Allah. Di antara misi Habib Ali memperkuatkan iman yang ada pada diri kita dengan kembali kepada Habibuna Muhammad, dengan kembali membaca sirah Nabi Muhammad. Terus beliau gali, ditulis itu simtud durar, tashwiqan, untuk menghidupkan rasa rindu kepada Habibuna Muhammad. Ini metode yang ditempuh Habib Ali, adalah metode yang ditempuh oleh Habibuna Muhammad. Keberhasilan Nabi Muhammad mengubah dari alam jahiliyah dengan segala hormat kepada para sahabat Nabi, background mereka tidak baik, background mereka jelek, background mereka kezaliman, kemusyrikan. Tapi lihatlah diberkati Habibuna Muhammad. Tidak ada manusia berhasil seperti Habibuna Muhammad, sehingga mereka dipuji. Bukan sejarah, Nabi memuji mereka, bahkan Allah memuji mereka. Radhiyallahu anhum wa radhu, Allah ridha kepada mereka. Dalam surat Al-Fath, bagaimana Allah gambarkan anak didik Nabi Muhammad, baik itu dalam pedulinya terhadap agama ataupun kasih sayangnya sesama mereka, atau dalam beribadahnya. Pujian-pujian datang dari Allah. Ashabu Habibina Muhammad, tadi kita dengarkan qasidah yang ditulis oleh Habib Ali, yang pada akhirnya wa ashabul karimi kiramu, karena menjadi sahabatnya manusia yang paling mulia, maka sahabat-sahabat menjadi manusia yang paling mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini misi yang dibawa oleh Habibuna Muhammad, hakikatnya adalah metode yang diperintahkan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah kepada Habibuna Muhammad. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku, kata Habibuna Muhammad. Apa didikan Allah? Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Diturunkan Al-Quran, di sana ada tauhid, di sana ada syariat, dan di sana banyak sekali sejarah para rasul yang sebelumnya. Sejarah Nabi Adam ada, sejarah Nabi Nuh ada, sejarah Nabi Isa, Musa, semuanya ada. Apa di balik itu? Allah tegaskan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada. Aku ceritakan kepada kau wahai Muhammad, aku didik kau wahai Muhammad dengan membawakan berita-berita rasul yang sebelumnya, tidak lain untuk meneguhkan keimanan kamu wahai Muhammad. Amin ya Allah. Sejarahnya Nabi Muhammad akan memperkuat iman yang ada pada lubuk hati kita. Itu yang dibawa oleh Habibuna Ali, terus menyebarkan sejarah Nabi. Bahkan satu modal besar, modal besar, kalau Habib Ali mengatakan tadi, amal-amal masyik, amalan-amalan ibadahku ya Allah sedikit, itu Habib Ali. Terus kita korek diri, wa kaif nahna, terus aku bagaimana, aku juga akan meninggal, aku juga akan masuk liang kubur,
aku juga akan berada di mahsyar, aku akan melewati shirath. Kalau Habib Ali mengatakan itu, maka dibawa oleh Habib Ali salah satu metode yang terbaik, sekalipun amalanmu sedikit, tidak sampai seperti mereka, tanamkan dalam hatimu kecintaan kepada Habibuna Muhammad. Kecintaan inilah fayulhaqul muqassir bil musammir. Orang yang sedikit amalannya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang banyak amalannya. Janji Habibuna Muhammad, kau besok akan bersama orang yang kau cintai. Sayyidina Anas mengatakan, ma farihtu farahan ba'da dukhulil Islam. Tidak ada satu kegembiraan setelah aku masuk Islam kecuali kegembiraanku sewaktu mendengar hadis dari Nabi Muhammad bahwa seseorang akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Langsung beliau mengatakan, ushidullah, aku menjadikan Allah saksi bahwa aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Abu Bakar dan Umar, sekalipun aku tidak punya amalan seperti amalan mereka. Kita insya Allah menjadikan Allah sebagai saksi bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Ahlu Baiti Rasulullah, mencintai sahabat Rasulullah, mencintai Salafun Salih, mencintai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Amin ya Allah, jadikan hari ini, saat ini sebagai saksi ya Allah, ya Rab, dan dibawa terus sampai besok di akhirat ya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar, bahkan insya Allah akan merubah keadaan kita. Merubah bukan saja menguatkan iman, bukan saja ma'iyah, kebersamaan yang diharapkan oleh mereka orang-orang yang saleh. Habib Ali mengatakan, aku tidak rindu ke surga kecuali untuk apa? Istananya tidak, bidadarinya tidak, makanannya tidak, tetapi karena kekasihku ada di surga, Habibuna Muhammad. Karena aku ingin bareng terus dengan Habibuna Muhammad. Ini ma'iyah ini yang selalu diminta, yang selalu diharapkan. Bahkan insya Allah, bila tertanam rasa cinta, bila doktrin yang dibawakan Habib Ali ini kita terapkan, kita akan berubah menjadi hamba Allah yang soleh. Kita akan senang menjalankan perintah-perintah Allah. Kita akan sibuk dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Dari mahabbah itulah, dari cinta itulah, memudahkan kita untuk menjalankan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Pasti kalau kau betul cinta Nabi Muhammad, kau senang menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Bila ini metode cara dilakukan, diterapkan, ya Allah, apa kata Rasulullah? Bisyarah, kabar gembira buat kita yang perlu kita tangisi, menangis karena mendapatkan kabar gembira ini. Nabi pada suatu saat mengatakan, tuba liman yarani wa amana bi. Buat orang-orang yang bertemu aku dan dia beriman kepada aku, sahabat Nabi Muhammad. Tahu-tahu Nabi meneruskan hadisnya dengan mengatakan, tuba liman yarani, tuba liman la yarani wa amana bi, 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 tuba liman la yarani wa amana bi. 7 kali Nabi Muhammad mengulang-ulang. Pada awalnya Nabi mengatakan, sangat beruntunglah mereka yang bertemu aku dan beriman kepada aku, beruntung. Diteruskan
itu hadis oleh Nabi dengan mengatakan, beruntunglah orang yang tidak bertemu dengan aku dan beriman kepada aku. Beruntunglah orang yang tidak bertemu dengan aku dan beriman kepada aku. Beruntunglah. 7 kali Nabi mengulang-ulang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kabar yang sangat menentukan. Hadis lain Nabi katakan, sewaktu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan umatmu yang tidak bertemu denganmu tapi beriman kepadamu, menjalankan ajaranmu? Maka Nabi mengatakan, hum akhwani, mereka adalah saudara-saudaraku. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tadi Habib Ali mengatakan, kalian adalah saudara-saudaraku. Nabi mengatakan, kita saudara-saudaranya. Ya Allah, jangan sampai putus di jalan. Ya Allah, jangan sampai putus di jalan. Ya Allah, hidup mencintai Nabi Muhammad dan meninggal tetap mencintai Nabi Muhammad, dan besok dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Tanamkan semacam ini, keuntungan besar, kemuliaan besar. Inilah krisis yang sedang kita alami, inilah yang kita lihat, sehingga negara kita keadaannya semacam ini, bertubi-tubi bala turun. Apalagi yang mau turun setelah ini? Dalam beberapa tahun ini, naudzubillah, naudzubillah, lagi-lagi diberitakan kabar yang menyedihkan. Ya Allah, gempa, longsor, pesawat jatuh. Ya Allah, musibah-musibah apalagi yang akan ditimpa. Semuanya itu, apa kata Allah, bima kasabat aidinnas, ulah manusia yang sedang ghafil, yang lalai, yang meninggalkan perintah Allah, yang berani menerjang larangan-larangan Allah. Lihat kemaksiatan-kemaksiatan yang sedang diizinkan. Malu rasanya menyebutkan di masjid yang mulia ini. Amal kaum Lut mau diberitakan, dibenarkan oleh pemerintah. Ya Allah, musibah apa ini? Kalau dalam krisis ekonomi mungkin boleh bersabar, tapi kalau sudah musibah fitin, musibah menimpa agama kita, di dunia terkena, efeknya besok di akhirat azab. Sadari akan hal ini, pikirkan akan hal ini, renungi. Jangan ada di hatimu kecuali Nabi Muhammad. Bangkit bersama-sama memperjuangkan misi Nabi Muhammad. Habiskan hartamu untuk perjuangan Nabi Muhammad, umurmu untuk misi Nabi Muhammad. Kalau perlu, pertaruhkan nyawamu demi Nabi Muhammad. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kau akan dipenjara, kau akan diini, silakan, silakan. Dia dengarkan kemarin bagaimana sahabat Zaid bin Dathina, ya Allah, sudah mau dibawa, mau dibunuh. Gantinya, kata Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Hai Zaid, kau dilepas sekarang, kau pulang bersama keluargamu, tidak jadi kau dibunuh. Gantinya bawakan Muhammad kemari. Apa kata sahabat Zaid? Ya Allah, gantinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dibunuh. Syaukah, duri kena kakinya Nabi Muhammad, aku tidak rela, nyawaku murah, bunuh aku demi Nabi Muhammad. Berapa cerita semacam ini dari anak didik Nabi Muhammad yang tadi kita katakan dipuji oleh Allah. Tidak ada jalan kecuali jalannya Nabi Muhammad. Kita betul mengharapkan ridha Allah, surga Allah, semuanya itu ada pada Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad taruh dalam lubuk hati kita. Habibi Muhammad, Imami Muhammad, aku mau fanatik hanya Nabi Muhammad. Doktrin semacam ini jangan nomor dua ke Nabi Muhammad. Yang mengikuti Nabi Muhammad kita ikuti, yang berlawanan dengan Nabi Muhammad kita hadap. Amin. Amin. Besok tidak ada yang akan bantu kita kecuali Nabi Muhammad. Mumpung di dunia, senangkan Nabi Muhammad. Biar kita besok disenangkan oleh Nabi Muhammad. InsyaAllah Nabi Muhammad tidak akan lupa kepada kita. Nabi Muhammad insyaAllah akan mencari kita. Nabi Muhammad akan membawa kita ke haus, air telaga, di mana kita sedang kehausan akan diberi air dari tangannya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sewaktu lewat Sirat akan ditunggu oleh Nabi Muhammad. Sewaktu lewat Sirat nanti jembatan yang mengerikan itu insyaAllah ditunggu oleh Nabi Muhammad, dibawa oleh Nabi Muhammad. Sewaktu disidang oleh Allah, insyaAllah datang Nabi Muhammad. Akan minta kepada Allah, hapuslah dosa-dosanya ya Allah. Itu janji Nabi Muhammad. Jangan biarkan berlalu lewat. Waktu ini di dunia, selagi di dunia, selagi di dunia, waktu terbatas, tinggal berapa tahun, wallahualam. Sebelum datang saat itu, selamatkan diri kita, selamatkan diri kita dengan kembali kepada pintu Habibuna Muhammad. Tidak ada pintu menuju Allah kecuali pintunya Nabi Muhammad. Itu yang terus kita lakukan, itu kita jalankan. Marilah perhatikan negara kita. Negara kita perlu doa. Perlu doa. Sudah banyak yang berjuang, sudah banyak yang berkorban. Di saat semacam ini adalah bab terbuka, pintu terbuka, babul ijabah. Doa kita akan digabulkan oleh Allah, akan diterima oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Lihat tawassul-tawassulnya Habib Ali. Lihat doa-doa Habib Ali. Semuanya dikontakkan kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Dan itulah doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Kakek kita Nabi Adam, bagaimana doanya? Sebelum Nabi berada di atas bumi, belum ada, Nabi Adam berdoa agar mendapatkan doanya dikabulkan. Maka beliau meminta kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammad antaghfir li dhanbi. Ya Allah, berkat Muhammad maafkan kesalahanku ya Allah. Sampai Allah bertanya, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Adam, kau minta berkat Muhammad sedangkan aku belum ciptakannya. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, sewaktu kau ciptakan aku, wa nafakhta fiyya ruh, kau tiupkan ruh kepadaku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku ya Allah, fara'aitu ala qawa'imil 'arsy, aku melihat terpampang di arsy-Mu ya Allah. Apa yang dilihat oleh kakek kita Nabi Adam? La ilaha illallah. Itu sudah jelas, yakin, hakul yakin bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Adam sudah ya tahu. Tapi dan Nabi Adam tahu, selain Khalik, makhluk, selain Allah, maka itu adalah ciptaan Allah. Bumi, langit, manusia, semua ciptaan Allah. Tertulis di situ, Muhammadun Rasulullah. Terpampang, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Maka Nabi Adam tahu, ini adalah makhluk. Muhammad ini makhluk, dan tidak dibarengkan kecuali makhluk yang paling mulia, yang paling agung. Maka aku akan minta kepada Allah, berdoa minta kepada Allah, ya Rab, berkat makhluk yang bernama Muhammad, maafkan aku ya Allah.
digabulkan doanya bertawasul dengan Nabi Muhammad. Iri, sadari semacam ini. Selagi di majlis yang mulia ini, jangan sia-siakan. Doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, doakan negara kita. Doakan terus, sempatkan waktu sebagai rasa peduli kita terhadap negara, peduli kita terhadap umat Nabi Muhammad. Jangan diam, jangan bungkam. Insya Allah doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, berkat Al-Habib Ali bin Muhammad, ya Allah, berkat Habibuna Muhammad, ya Allah, selamatkan kami semua, ya Allah, maafkan kesalahan kami, ya Allah, ya Rabb. Jadikan saat ini adalah saat taubatan nasuha, ya Allah, taubatan nasuha, ya Allah. Kalau solat kami dan keluarga kami kurang beres, saat ini ampuni, ya Allah. Kalau solat kami dan solat anak-anak kami kurang beres, maafkan, ya Allah. Jangan kau tuntut besok di akhirat, ya Allah. Berkat Habibuna Muhammad, ampuni kami semua, ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa kami, ya Allah. Kau telah takdirkan kami di majlis Habibuna Muhammad, ya Allah. Ya Rabb, jangan kau putuskan hubungan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Bantulah kami untuk selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad, ya Allah. Kuatkan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Semoga kami dicintai oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Rabb, semoga kami ada di hatinya Nabi Muhammad, ya Allah. Di hatinya Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, muliakan muka ini bertemu dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Muliakan, ya Allah, di dunia sebelum di akhirat, ya Allah. Dan Nabi Muhammad ridho kepada kami, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, dengarkan doa kami, ya Allah. Selamatkan anak cucu kami, ya Allah. Selamatkan akidahnya, ya Allah. Selamatkan moralnya, ya Allah. Selamatkan, selamatkan, selamatkan. Tetap di jalannya Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Rabb, kabulkan doa kami, ya Allah. Selamatkan negara kami Indonesia, ya Allah. Selamatkan, ya Allah, Indonesia, ya Allah. Selamatkan, ya Allah, di sini mayoritas umat Nabi-Mu, ya Allah. Jadikan ummah marhumah, umat yang disayangi berkat Nabi yang rahmat, ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa kami, ya Allah. Berikan pemimpin yang soleh, ya Allah, yang takut kepada-Mu, ya Allah, yang mau meneruskan perjuangan Nabi-Mu, ya Allah. Selamatkan ulama-ulama kami, ya Allah. Jangan tergiur oleh harta, ya Allah. Jangan tergiur oleh tahta, ya Allah. Cobaan-cobaan yang sudah menimpa Nabi Muhammad, semoga kita dapat menirunya, ya Allah. Kekasih-Mu Muhammad ditawari harta yang banyak, ya Allah. Ditawari kedudukan yang banyak, ya Allah. Ditawari istri yang cantik, ya Allah. Tapi justru Nabi mengatakan, ya Allah, "Law wada'u syamsa 'ala yamini wal qamara 'ala yasari." Seandainya mereka dapat menaruh matahari di tangan kananku, siksa aku, dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan dakwahku. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Semoga ulama kita dapat meniru, ya Allah. Dai-dai kita dapat meniru, ya Allah. Jangan sampai menjual agamanya, ya Allah. Ya Rabb, selamatkan mereka, ya Allah. Selamatkan umaranya, ya Allah. Selamatkan, selamatkan umat Islam, ya Allah. Ya Rabb, jangan kau sia-siakan majlis ini, ya Allah. Yang punya hajat semoga dimudahkan hajatnya, ya Allah. Yang pengen rizki semoga dimudahkan rizkinya, ya Allah. Ya Rabb, dan disembuhkan penyakitnya, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami terus mendapatkan doa-doa yang dipanjatkan Habib Ali tadi, ya Allah. Teruskan, ya Allah.
kita insya Allah menjadi muridnya Habib Ali, ya Allah, yang bersambung kepada Habibuna Muhammad, ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Wa hadza al-juhdu 'alaika tuklan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.